Grand Max, bukan Grand Max, mohon maaf, Espas ya. Nah ini mbak-mbak ini Grand Max mungkin. Espas tahunnya 9, minusnya pajak off. Tahunnya 97. Harganya 16.500. Mas, obrolnya diturunkan lagi, itu kan 18, turunkan lagi 16,5 tolong. Ayo ditulis aja Bu pengingat. Ini masih dicuci. Ini turunkan Mas ya, 59,5. 2003 Kijang. Ayo silakan, mumpung kita obral lo ya. Mumpung kita obral jadi banyak yang kita turunkan harganya. Ini BMW kemarin masih 44 juta. 44 juta jadi dapat BMW mewah seperti ini ya. Insya Allah enggak rugi. Nah, ini cuma 30 jutaan City 2001. Plat S 38 juta itu ya. Dan masih banyak lagi. Taruna-taruna dari 40 jutaan. Itu Taruna cuma plat AG cuma 42 juta. Nah, Taruna ini dari 40 jutaan ya, tapi yang paling banyak 50 jutaan Taruna ini. Ini ada Vios Limo platnya B harganya 53 juta. Ya, minat silakan. Tentunya manual ya Vios Limo. Manual cuma 53 juta. Nah, ya minat monggo merapat. Ada Bapak E dari Madiun dua kali ini Pak ya. Siap berlangganan, siap terima kasih Bu. Makasih. Mas Tulung Agung nggih. Dua kali juga. Siap terima kasih monggo. Monggo Pak masuk aja. Bu, makasih Bu. Pak, nggih Pak, makasih Pak. Ini suasana pagi hari showroom kita. Para pemotor itu masih ada, masih cek. Masih mau di test drive itu ya. Mas, biasa test drive. Oh, sudah toh. Ya wis. Ada CR-V. CR-V 2012, ini antik kilometer 60.000. Ini barangnya langka karena manual, kalau matic banyak ya, 146 juta ya, minat monggo. Di pasaran 150 bahkan sampai 160, kita tengok ya. Kondisi benar-benar ciamik ini. Ya, minat monggo. Honda Jazz facelift, platnya lokal R facelift ya, 2012. 12 benar. 2012 yang facelift Jazz harganya 27.500. Yang minat silakan monggo Honda Jazz-nya manual transmisi Honda Jazz. Mobilio RS 163 juta. Yang minat silakan monggo mobilionya manual transmisi. Mas tolong cek datanya Mas, yang ini Mas. Teriosnya. Nah, ini naik turun 17-an ya, manual. Masih udah digital tentunya. Yaris yang minat silakan, ban-bannya juga masih baru. Ayo Pak, maju Pak. Ini sudah ada TV-nya, matic transmisi, kilometer berapa? 89.000. Tahunnya berapa? Anda tahu? 12 tahunnya. 2012. 10-11 itu ya, naik turun harganya ini 99.99. Yang minat silakan monggo. Yarisnya, tipenya E ya, tipe yang tengah-tengah, yang lumayan tinggi. Ini ada Sirion. Sirion 2000. Mohon maaf ini baru datang ya, naik turun 13-an, nanti untuk fix-nya silakan tanya ke kru kita, kru marketing yang nomornya sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Avanza all new ya. Avanza all new. Ini manual transmisi sudah sudah double airbag 2014 soalnya. Ya 14-an Mas ya, benar ya? 2014-an. Kita tengok platnya A. Harganya ini kita jual 116 juta. Yang minat silakan monggo Avanza-nya. Ini ada Wuling. Wuling ini tipe S. Wuling di tempat kita dari 80-an ya. Kalau yang seperti ini masih 100-an ya. 100-an koma, lebih enggak banyak tapi 108 sekitar itulah naik turun. Livina XV manual. Livina seperti ini banyak sekali di Prabu Motor. Ada yang 70-an, ada yang 80-an. Itu yang paling banyak ya. Yang paling banyak stoknya. Innova Solar seperti ini ada lumayan banyak ya di Prabu Motor Ponorogo. Enggak terlalu banyak tapi ada lah. 2008, 9, 10, solar ada semua. Harga seperti ini 150-an ya. Warna hitam juga ada, abu-abu juga ada. Silakan bisa langsung datang ke Prabu Motor atau bisa pembeli secara online. Mobil-mobil baru datang ya, ada Jazz RS 2013-an. Ada RV, ada Avanza Barong, ada GK5. Itu baru-baru datang, silakan. Avanza Barong ini juga baru datang. Avanza Barong dari 130-an ya, tinggal pilih. Pak Ciru, ini 290-an, 2015-an. Ini ada lagi Mobilio RS. Ini 169.500 manual ya. Platnya B ya, minat silakan monggo. Bral itu. Ini Raise kemarin masih pakai 2S tahunan B ya. 198 juta ya, minat silakan monggo Raise-nya. Mobil masih kayak baru. Nah, ini ada Panther LS ya.
LS 2001 59 juta LS 2001. Cuma kayaknya mau dibeli sama bapaknya Jumbang itu ya. LS 2001 plat G. Matic ya ini. 59 juta turbo ya kalau Matic ya. Masih di test drive dulu itu. Terios 2017 yang facelift harganya 147 juta. Yang minat silakan monggo. Terios yang matanya sudah mata putih, manual transmisi. Yang minat monggo merapat. Ini juga ada Avanza G 2014 putih. Tapi ini baru masuk ya, 100-an, 100 lebih enggak banyak ini ya. Ya, Kijang LGX ini baru saja masuk. Baru masuk kemarin ya. Platnya lokal AE. Kita tengok. Nah, baru datang tapi langsung ngobral. Ini ada tulisannya. Mobil ini baru datang sebenarnya, teman, langsung kita obralkan. Jadi yang obral itu enggak semua mobil yang lama enggak laku. Mungkin 50-50 ya. Gedekannya aja masih plastikan. Meskipun tahun tua, joknya ini ori ya. Kita tengok. Nah, ini LGX cuma kita jual 45 juta. Mas, pajak hidup apa off? Off 1 ya. Off 1. Jadi kalau mati kita bilang mati, kalau hidup kita enggak, biasanya enggak kita sebut. Minusnya ini, cat-catnya ini. Ya, namanya mobil tahun segitu wajar ya. Ya, minat silakan monggo. Kijangnya LGX. Ada lagi Grand Max. Ini yang pickup tahunnya 2018. Ini 18 ya, bukan 2017. Kalau dilihat dari platnya kan 17. Honda Jazz platnya A. Manual. Oh, Matic, mohon maaf ya, Matic. Yang minat silakan Honda Jazz-nya. Nah, 2010 ya, 10 bener ya, Mas ya. 2010 118 juta. Yang minat silakan monggo Jazz-nya. Nah, ini ada lagi Avanza. Avanza tahunnya 2016, ini Matic transmisi. Warnanya juga putih favorit ya, ini baru masuk, baru datang. Nah, ini cuma luarnya masih kotor ya, baru masuk karena. Nah, ini Matic transmisi. Nah, untuk kondisi dalam seperti ini, interiornya. Harganya ini kita jual cukup 135 juta saja. Yang minat silakan Avanza 2016. Nah, ini ada lagi Outlander Sport. Nah, ini warna putih favorit ya, warna putih tahunnya 2014 pemakaian untuk tahunnya. Harganya ini kita jual cukup 148 juta saja nih. Yang minat silakan Outlander Sport. Nah, ini baru masuk juga. Nah, ini baru datang. Nah, masih dikunci ya. Untuk transmisinya ini juga Matic transmisi. Ada lagi Pajero Dakar Limited ya, tahunnya 2016 untuk tahunnya. Nah, ini yang limited edition. Nah, Pajero Dakar. Nah, seperti ini banyak sekali ya untuk jenis-jenisnya Pajero. Nah, ini yang putih ini juga ada. Nah, hitam itu juga ada lagi. Banyak sekali pilihannya. Nah, ini tahunnya 2016, harganya ini kita jual cukup 385 juta saja. Yang minat silahkan Pajero Dakar. Untuk kilometernya pun masih di bawah 100 ya. Kilometer jalan 90-an untuk kilometernya. Matic transmisi, yang minat silahkan Pajero Dakarnya. Pajero Sport Dakar warna hitam. Banyak sekali untuk jenis-jenis Pajero atau VRZ nih yang bisa kalian pilih. Nah, ini ada lagi Juke ya. Juke ini baru masuk, Nissan Juke. Nah, tahunnya 2011-12 untuk tahunnya. Platnya juga udah lokal. Nah, ini warna merah. Nah, ini harganya 112 juta saja. Yang minat silakan. Nah, ini kemarin yang harga 112 juta. Nah, ini untuk unitnya. Warnanya juga merah merona. Yang minat silakan. Ini masih dipoles. Juga ada lagi Innova, warnanya putih favorit. Nah, ini diesel ya untuk bahan bakarnya. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 147 juta. Yang minat silakan untuk Innovanya. Untuk kondisi interiornya seperti ini. Nah, kita buka ya. Kondisinya masih bagus dan terawat. Kilometer jalan 100-an ribu. Nah, yang minat silakan untuk Innovanya. Ada lagi Honda Jazz RS ya. Ini yang sudah facelift tahunnya 2016 pemakaian untuk tahunnya. Platnya lokalan AE. Harganya ini kita jual cukup 190 jutaan saja nih. Nah, yang minat silakan. Untuk transmisinya, nah, kita tengok dulu. Untuk transmisinya Matic. Matic transmisi. Ada juga ini HR-V, banyak sekali ya untuk jenis-jenis HR-V itu. Nah, di sini yang tadi juga udah keluar warna merah, ada abu-abu sama hitam. Terus jenis-jenis Honda Jazz ini juga banyak sekali pilihannya. Nah, itu. Yang minat silakan. Penta 2012 harganya 127 juta. Benar Mas ya? 127 juta. Penta yang lampu besar ya udah. Yang minat silakan, platnya juga lokal lagi. Yang minat monggo merapat. Ada Avanza 2016, ini harganya 103 berapa ini? 134. 134, yang minat silakan monggo Avanzanya bareng ya.
manual transmisi. Ya manual, bener ya. Ya minat silakan monggo, platnya B. Ini ada bapak dari Tulungagung Putih to, Pak. Jenengan niko? Campur darat nggih. Sudah berapa kali? 4 kali. Sudah 4 kali. Siap, terima kasih banyak sekeluarga. Monggo milih-milih riyen. Ayo Mas, dilayani Mas. Rokoknya Mas. Ini Avanza di tempat kita banyak sekali ya, tinggal pilih monggo. Avanza Barong dari 130-an. Ini pas Mas ditutup Mas, tolong Mas ditutup dulu. Nah, ini ras ini 200-an ya, untuk ras yang 190-an juga ada ras seperti ini. Ada Honda Jazz RS yang ini 2000-nya 17. 17 ya. 17. Pak, tahunnya 2017 bener ya? 17 bener. Kilometer berapa? 28.000 km. Ada motor, ayo jalan. Yo. Woi. Harganya ini 199,5. R3. Ini tipenya GX. 2000-nya 13 ya. Platnya BA, untuk plat manapun di tempat kita untuk proses mekanisme kurang lebih sama. Kondisi ini Ciamik, harganya 112 juta. Ya, minat silahkan monggo. R3-nya GX, AC double ya tentunya. Kilometer berapa, Pak? 78.000 manual. Nah, tipinya udah tipi besar. Ya, minat silahkan monggo. Ada Mobilio E Prestige ya, 135 juta. Yang minat silahkan. Ini tipenya soalnya Prestige. Yang tipe tinggi. Nah, ini ada Calya. Kalinya ini 103 juta 2017. Ya minat silakan. Ayo ditulisi, Pak. 103 juta. Mas. 103 tolong ditulisi. 17 tipe G ya tentunya. Ya minat silakan monggo. Ada desok nanti. Nah, itu apa adanya ya, memang di tempat kita tidak kita tutup-tutupi. Manual. Nah, kalau yang Avanza Barong dari 130-an, yang 130-an ini ya. Nah, itu. Itu 133 cumanan yang hitam itu. Yaris-Yaris TRD seperti ini banyak sekali juga monggo. Harga dari 130-an yang Yaris lele ya. Nah, sampai 150-160-an, Reborn-Reborn juga banyak. Reborn stoknya malah full. Nah, ada 20 unit lebih jenis Reborn ya. Bensin solar ada semua komplit. Matic manual ada semua juga. Ini ada Xenia 2008. Ini mohon maaf baru datang karena baru datang ya. Harganya 70-an ini ya, 2008. Ini ya sporty. Sporty apa duduk ini ya? Family. Jadi perlu main tinggi ya. Manual tentunya. Ya mau kita review ini loh yang sudah data masuk. Nah, ini 2000 naik turun 2019-an ini ya. 18-19-an ini manual. Matic, mohon maaf. Ya, Yaris TRDS harganya 214 juta. Nah, itu murah. Ada lagi Toyota Avanza tipenya tipe G ini ya. Ini tahunnya 2006, nah, warnanya hitam, harganya cuma 70 jutaan saja. Tepatnya 76 juta ini, yang minat silakan. Baru datang juga untuk Avanza ya ini. Nah, seperti ini. Tipenya tipe G ya, udah double blower. Seperti ini untuk interiornya. Nah, bisa dicek. Nah, yang minat silakan Avanzanya. Baru masuk juga ini. Banyak sekali stok-stok kita yang baru datang. Dari yang ujung sana sampai yang ujung sana pun juga ada pilihannya, tinggal pilih saja kalau di sini. Nah, ini ada lagi Espas. Nah, ini baru masuk dari tukar tambah, platnya N, tahunnya 2000-an. Nah, ini baru datang, untuk harganya berapa belum ngecek. Untuk kondisi bagus ya. Nah, kelasnya tahun 2000-an. Nah, yang minat silakan. Unitnya ini baru masuk, baru datang. Ini juga ada lagi Datsun ya, Datsun Go. Ini baru masuk untuk unitnya. Ini yang varian tertinggi untuk tahunnya. Tahunnya 2015, ini platnya lokalan AE, harganya masih 70 jutaan. Yang 60 jutaan pun di kita juga ada ya stoknya. Ini Avanza tipenya G tahunnya 2015-an. Ini Matic transmisi. Harganya ini kita jual cukup 124 juta saja ini. Yang minat silakan. Warnanya putih favorit. Nah, kondisi interiornya seperti ini. Baru datang juga untuk unitnya. Ini cuma kusam, nanti kita poles ya. Untuk sebelum dibawa pulang untuk unitnya. Nah, yang minat silakan. Platnya juga sudah putih. Nah, ini ada lagi Brio, platnya lokalan AG, tahunnya 2014-an ya untuk tahunnya. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 104 juta saja. Nah, yang minat silakan, platnya lokalan AG, warna putih favorit. Nah, ini pasti dikunci, nah dikunci ya untuk unitnya. Yang minat silakan, Brio-nya. Nah, ini ada lagi Innova Reborn ya, tahunnya 2016-an. Nah, ini warnanya juga hitam, ini baru datang juga untuk unitnya. Nah, seperti ini, cuma saya yang masih dikunci. Untuk transmisinya Matic ini, Innova.
Mobilio 2005 belasan ya, kita tengok itu tipe E manual, harganya ini 124 juta ya. Minat silahkan monggo Mobilionya tipe E ya, soalnya kalau tipe S 110-an itu dapat, kalau tipe E enggak boleh ya. Nah, minat monggo silahkan. Ini ada Grand Max 2012-an, ini manual juga, ini harganya kita jual 2012-an soalnya ya, 73 juta ya. Minat silahkan monggo. Nah, kalau yang Avanza Baron dari 130-an, yang 130-an ini ya. Nah, itu 133 cumanan yang hitam itu. Yaris-Yaris TRD seperti ini banyak sekali juga monggo. Harga dari 130-an yang Yaris lele ya. Nah, sampai 150-160-an, Reborn-Reborn juga banyak. Reborn stoknya malah full. Nah, ada 20 unit lebih jenis Reborn ya. Bensin solar ada semua komplit. Matic manual ada semua juga. Ini ada Xenia 2008, ini mohon maaf baru datang, karena baru datang ya. Harganya 70-an ini ya, 2008. Xenia Sporty. Sporty apa duduk ini ya? Family. Jadi perlu main tinggi ya. Manual tentunya. Yang mau kita review ini loh, yang sudah data masuk. Nah, ini 2000, naik turun 2019-an ini ya. 18-19-an, ini manual. Matic, mohon maaf. Ya, Yaris TRDS, harganya 214 juta. Nah, itu murah. Ini ada Innova, tipenya G, platnya AE, 126 juta. Kemarin sudah kita review waktu kita ke Sidoarjo kemarin ya. 126 juta. Nah, naik turun 2009-an. Ini yang new ya. AE lokal, tipe G. Manual ya. Manual. Untuk ini tadi Matic ya, Matic. Transmisinya Matic. Ini Xenia, tahunnya 2009. Ini XI. Eki yang tinggi ya, platnya W, sudah body kitan, velg sudah asli racing, spion sudah mangkok di kancing, interiornya seperti itu, cuma kotor aja ini. Ini 80-an, baru datang soalnya, baru datang. Avanza warnanya biru, platnya W, ini harganya kita jual 83 juta, yang minat silakan. Avanzanya, platnya W lokal ya, 83 juta saja. Avanza tipenya G tahunnya 2015-an, ini Matic transmisi, harganya ini kita jual cukup 124 juta saja ini, yang minat silahkan. Warnanya putih favorit. Nah, kondisi interiornya seperti ini, baru datang juga untuk unitnya. Ini cuma kusam, nanti kita poles ya untuk sebelum dibawa pulang untuk unitnya. Nah, yang minat silahkan, platnya juga sudah putih. Nah, ini ada lagi Brio, platnya Loklan AG tahunnya 2014-an ya, untuk tahunnya manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 104 juta saja. Nah, yang minat silakan, platnya Loklan AG warna putih favorit. Nah, ini pasti dikunci. Nah, dikunci ya untuk unitnya. Yang minat silakan Brio-nya. Nah, ini ada lagi Innova, Innova Reborn ya, tahunnya 2016-an. Nah, ini warnanya juga hitam, ini baru datang juga untuk unitnya. Nah, seperti ini. Cuma sayang masih dikunci. Untuk transmisinya Matic ini, Innova. Nah, ini ada lagi Trans TRD Sportivo, ini baru datang ya untuk unitnya. Platnya M, M itu daerah Madura, warnanya silver. Nah, ini baru masuk, baru datang untuk unitnya. Nah, manual transmisi, cuma saya dikunci ini. Harganya ini kita jual cukup 112 juta saja, yang minat silakan. Trans TRD Sportivo-nya. Nah, kalau yang Avanza Baron dari 130-an, yang 130-an ini ya. Nah, itu 133 cumanan yang hitam itu. Yaris-Yaris TRD seperti ini banyak sekali juga monggo. Harga dari 130-an yang Yaris lele ya. Nah, sampai 150-160-an, Reborn-Reborn juga banyak. Reborn stoknya malah full. Nah, ada 20 unit lebih jenis Reborn ya. Bensin solar ada semua komplit. Matic manual ada semua juga. Ini ada Xenia 2008, ini mohon maaf baru datang, karena baru datang ya. Harganya 70-an ini ya, 2008. Xenia Sporty. Sporty apa duduk ini ya? Family. Jadi perlu main tinggi ya. Manual tentunya. Yang mau kita review ini loh, yang sudah data masuk. Nah, ini 2000, naik turun 2019-an ini ya. 18-19-an, ini manual. Matic, mohon maaf. Ya, Yaris TRDS, harganya 214 juta. Nah, itu murah. Kalya 2019 kelihatan kotor ya. Minusnya ini jangan kaget jika lihat mobil seperti ini. Itu cuma biasanya kena apa ya, istilah Jawanya apa, jengkuan.
bukan tabrak yang jelas ya. Nah itu nanti di ketok magic 50.000 ya udah balik seperti semula. Kalian 2019 platnya lokal lagi, manual transmisi. Kilometernya berapa mas kilometer? KM 80-an ya kalau nggak salah, 470-an ya, naik turun itu ya. Harganya 118 juta yang menasilkan 2019 soalnya kaliannya. Avanza tipenya G ya, ini 80 jutaan, 2007-an platnya L. Ini 80-an koma ya, baru masuk, mohon maaf. Yang minat silakan, kondisi bagus ini silakan. Tahun tua tapi bagus, tua-tua keladi. Bisa di DP online, mobil kirim, nanti bisa ya. Silakan yang minat, nanti tanyakan marketing dulu plus minusnya. Nah, kalau insya Allah mobil, namanya mobil bekas, kalau ada minus dikit-dikit itu wajar. Dodge RS 2014-an ya, benar, AGI 2014-an, naik turun itu. Matanya LED. Jika minat dengan mobil yang kita review, silakan hubungi marketing yang di Prabu Motor Sidoarjo. Ini ya, soalnya Prabu Motor Sidoarjo ya. Manual transmisi. Kita tengok. Ini harganya di bawah harga pasar, platnya juga lokal lagi. Untuk yang di Prabu Motor Sidoarjo memang 90% platnya lokal, lokalan. Karena kita dapatnya di daerah sekitar sini aja. Ini harganya 158 juta. Yang minat silakan. Kondisi Ciamik bagus ini ya. Ban-bannya juga masih tebel. Ini ada lagi Serena, Serena tahunnya 2010-11 ya untuk tahunnya. Serena HWS, platnya Lokal W lagi. Harganya ini kita jual cukup 95 juta saja, yang minat silakan. Untuk warnanya silver. Nah seperti ini, untuk kondisinya insya Allah masih bagus. Masih terawat ya, untuk kondisinya matic transmisi. Nah interior juga udah mewah, yang minat silakan. Serena. Nah, ini ada lagi double cabin, platnya lokal, platnya lokal NAE, Nissan Navara. Nah, ini tahunnya 2014 ya, warnanya warna putih. Nah, ban-bannya udah pakai offroad, cakep. Nah untuk interiornya seperti ini, matic transmisi, kilometer juga jalan 100-an, kondisinya masih terawat. Harganya ini kita jual cukup 247 juta, yang minat silakan. Nissan Navaranya. R3 diesel. 17. Ini harganya 140-an ya, diesel yang renteng. Yang minat silakan manual transmisi. 17-an tahunnya. Banyak juga lokal L Surabaya 140-an. Yang di Ponorogo itu ada 120-an ya, tapi 2000-nya 16. Diesel juga manual. Sama-sama manual, sama-sama diesel. Yang minat silakan. Ada Agya 2016. Ya, Mas, 16 ya. Lampunya terima kinclong nanti. AG lokal. Nah, ini masih baru datang, banyak yang baru datang soalnya. Ini 60%-an, 70%-an baru datang mobilnya. Alhamdulillah yang kemarin kita review banyak yang sudah laku, banyak yang sudah terjual. Ini 87.500 Agya 2016 lokalan. Yang minat silakan monggo. Avanza 2019 lokal L Surabaya. Harganya 158 juta bener ya. 158 juta Avanza 2019, matanya sudah tumpuk. Matanya sudah sipit. Manual transmisi, yang minat silakan monggo. Ada Yaris warnanya putih. Nah, banyak yang cari ya, warna putih itu banyak yang cari. Platnya B tapi kita dapatnya di Sidoarjo. Matic transmisi, yang minat silakan. 88 juta. 2009 pemakaian, yang minat silakan. Ban-bannya masih tebel. Warna putih soalnya ya. Banyak yang cari, cewek-cewek biasanya suka ya. Spionnya seperti ini, nanti terima beres. Nah, Ayla 2018, Ayla yang 12. Ayla yang 12. Jadi Ayla yang 1200 cc. Kita tengok transmisinya manual. Harganya kita jual 98 juta. Yang minat silakan monggo Aylanya. Ayla 12 ya. Penta 2012 harganya 127 juta, bener mas ya? 127 juta, Panther yang lampu besar ya udah, yang minat silakan platnya juga lokal lagi. Yang minat monggo merapat. Ada Avanza 2016, ini harganya 103 berapa mas? 34. 134, yang minat silakan monggo Avanzanya bareng ya. Manual transmisi. Ya manual, bener ya. Yang minat silakan monggo, platnya B.
Ini ada bapaknya dari Tulungagung putih itu, Pak. Jenengan niko. Campur darat nggih. Sudah berapa kali? 4 kali. Sudah 4 kali. Siap, terima kasih banyak sekeluarga. Monggo milih-milih riyen. Ayo Mas, dilayani Mas. Rokoknya Mas. Ini Avanza di tempat kita banyak sekali ya, tinggal pilih monggo. Avanza Barong dari 130-an. Ini pas Mas ditutup Mas, tolong Mas ditutup dulu. Ini ras ini 200-an ya, untuk ras yang 190-an juga ada ras seperti ini. Ini ada Innova Barong. Bukan Barong, Innova Reborn diesel ya. Innova Reborn diesel banyak sekali, tinggal pilih monggo. Start harga kalau bensin dari 210-an, untuk diesel start dari 270-an ya, Reborn. Nah, ini pergi matic manual ini ya. Ini baru datang soalnya. Ini Avanza G 12-13an all new, ini 110-an ya. Baru datang soal ini. Yang minat silahkan monggo. Innova Grand 140 8 juta, platnya lokal N Malang 2012. Tipenya G ya. Tipe G Mas ya. Tipe G manual transmisi, platnya juga lokalan. Untuk interior kurang lebih seperti ini. Joknya ori itu ya. Cover aja.